parkirnya 10.000. Normal sekarang gua dapat diskon di mana ya, guys? 10.000, guys. Guys, sekarang ini motorin kaki doang. Ayo, coy. Ayo, coy. Makanya lu di rumah, coy, di rumah aja, guys. Lihat ya. Ini tempat wisata terjadi. Udah begini. Jelas, bos. Guys, ada pesawat jatuh, guys. Ini kan pesawat jatuh. Kubur baca. Aduh, coy. Mana kok? Gila, nggak worth it banget, coy. Cuma ada tanah, gersang. Coba buat angin. Jadi harusnya lu tadi jangan parkir sini, guys. Bisa naik motor ke atas. Motor lu doang yang bisa naik. Ya, sempat itu terjadi cepat, guys. Berarti main dong kalau masih di rumah. Konon katanya, guys, gimana, Cai? Konon katanya gimana itu? Jadi konon katanya kalau lu makan surabi di sana, perut lu bisa kenyang, guys. Itu efeknya setelah lu makan. Gimana bener, Pak Riko? Ya, banyak makan, kenyang lah. Jangan coba-coba lagi ke sini, guys. Iya, guys. Gak worth it banget. Gak worth it, sumpah gak worth it. Udah tanahnya gersang, debu, panas, parkirnya mahal. Ah, gila lu. Dibong-bongin lu. Mending di rumah. Stay at home. Gila. Yeah, kita itu blogger aja. Negatif, guys. Jadi apapun yang lu lihat selama ini indah itu sebenarnya enggak seindah semestinya, guys. Cek, ulang kata-kata lu tadi, guys. Jangan ke atas, guys. Tadi aja nyampe tengah pesawat ada yang jatuh. Jadi konsepnya apa di sini, guys? Kita bisa ngelihat hijau sama coklat. Hijau dan coklat. Itu doang. Aneh. Gua rasa sih di sini kalau gelap malam itu cocok gelap. Buat mojok, guys. Kagak kelihatan. Kagak ada lampu. Coba. Serius dah. Inspeksi, kita audit dulu, dulu. Coba. Kenapa, guys? Audit 6, Kak. Cari dong. Guys. Siapa tahu nemu sesuatu. Astagfirullahaladzim. Gak boleh begitu, guys. Itu negatif thinking, tapi mungkin ada sih, guys. Iya kan kita vlogger negatif. Oh iya benar. Vlogger negatif. Kita itu nge-vlog ngebongkar sisi yang selam. 2 jam dari Bekasi, guys. Not worth it, not worth it. Kita pulang, guys. Wah, di situ ada kandang burung gede banget, guys. Nah, masih bapak. Ada kandang burung, guys. Mungkin satu-satunya hal unik di sini ini cuma kandang burung itu, guys. Apa? Foto? Ada foto, guys. Jadi di sini ada kandang burung hebat, guys.
burung raja wali gua rasa. Konon katanya guys, di sini dulu ada burung yang menyelamatkan Pulau Jawa. Jadi percaya apa enggak? Gua juga enggak percaya. Kandang bentuknya ini apaan? Bentuknya kayak hati. Bukan kandang burung guys, ternyata hati. Ya.